Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita beramaderu di malam ni kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ni kaum ibu, kaum bapa, kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Esa. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Sama-sama kita terima kasih kepada Allah yang Maha Segala-gala. Alhamdulillah, malam ini merupakan malam yang bersejarah bagi adik kakak di kampung Khisik, di kampung apa ni, Gelau Mani, di kampung Bandar, di kampung Tanjung Luluk, dan juga kawasan berdekatan semua jiran-jiran yang ada pada malam ini. Malam ini malam perhimpunan yang bersejarah. Nah, tak pernah laku lagi di tanah air kita. Tak pernah berlaku lagi seraman ning di tanah air kita. Malam ni tak suka-suka kata kaum ibu, kaum bapa begitu penuh. Nah, berpuluh-puluh ribu ni. Allahu akbar. Abah tak pernah jelek lagi masa ni. Sekak tu hai jadi amba ni tak lagi. Sekak sejak daripada Allah Taala jadi amba orang ni tak temu lagi lah. Malam ni Allah ramah, la ilaha illallah. Deh, nak tok kaki pun tak boleh. Ni pelik sungguh deh. Okey, tanding ni pelik sungguh tengok. Malam ni Allahu akbar. Tu. Maka malam ni kesempatan yang baik. Allah Taala bagi peluang kita. Boleh kita dengar sambil-sambil kita beli. Sambil-sambil kita cari makan, beli. Dalam pasar kita semua di malam ini dah pun 3 hari 3 malam. Malam ni malam last, malam ni malam sutai dah. Maka malam ni malam yang bersejarah, malam yang berhimpun penuh sekali umat-umat petani di kawasan petani kita ni. Bukan saja kampung berjerai saja, bukan jauh-jauh mari, siapa benesta mari, siapa kena apa ni, santik 2, santik 3 ni. Ada juga siapa mari nak ayat kata alhamdulillah. Ini perhimpunan kita. Jadi malam ni kesempatan yang baik gini, ambo pun peluang baik untuk nak bagi tahu sikit sebanyak perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu agama. Karena kita sudah sedia maklum bahawa kita orang Islam ni kita nak lari tak boleh dengan agama. Agama ni sebagai pakaian kita. Agama ni sebagai pakaian kita, macam baju kain kita lah. Kita nak tinggal tak boleh agama. Agama kena duduk tah diri kita semua. Gilah mana pun, gilah ke mana-mana pun, agama kena bersama dengan kita. Kita pergi Bangkok supaya tu juga kena bawa. Pergi Australia kena bawa agama. Pergi ke Mekah pun bawa agama. Duduk di rumah pun kena bawa agama. Maka alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah malam ni, pertama kali yang berterima kasihlah kepada iaitu tuan. Nah, tuan yang mengada keramaian begini besar sekali ni, iaitu Nayuk kita. Dua-dua Nayuk. Satu Nayuk Khisik kita, Nayuk Tanjung Luluk kita. Yang kedua Gelau Mandi, Nayuk Gelau Mandi. Jadi berhimpun dua Nayuk ni yang ada pada hari ini ni begitu besar sekali. Besar, besar pada expo lagi. Nah, besar pada ngan pacampi lagi. Berkelo-kelo jauh. Ini nak ayat kata alhamdulillah. Walaupun pasar expo kita ni besar, tapi kita ada keramaian, ada ceramah agama. Inilah apa panggil luar biasa yang kita ada di sini pada malam ini, alhamdulillah. Dan juga ning adalah tuayang sebagai contoh dan tauladan untuk ada lagi akan datang. Bukan di sini saja, bukan di tempat ning saja, bukan akan berterusan lah di mana-mana tempat dalam bumi tani kita insya-Allah taala. Jadi kesempatan yang baik, ibu-ibu, ayah-ayah, mula-mula saya terima kasih kepada dua-dua Nayuk, juga kepada tim ngan dia semualah, dua-dua Nayuk ni dalam obotoh. Nah, semua pekerja-pekerja semua
baik belak dia, baik leka dia, baik peracam sepah dia, semua dua-dua naik ni amat terima kasih berlaku-laku. Nah, maka keramaian yang ada ni sebagaimana naik cerita kamunya, hasilnya yang dapat pada tiga hari tiga malam ini, yang pertama sebahagiannya untuk nak salu kepada anak-anak yatim. Nak salu kepada anak-anak yatim. Yang keduanya untuk nak salurkan kepada musolla, iaitu nak proseskan musolla, iaitu di pondok semela dulu. Itu insya-Allah taala. Ini sumenge hak buat apa kita sumenge semua hasil ni. Yang kita ada ni itulah bertujuannya naik kita berdua naik ni. Dan juga hamba tak lupa terima kasih kepada kaum ibu dan kaum bapa hadirin hadirat muslimin muslimat yang penuh pada malam ni. Yang penuh pada malam ini. Tak perlu nak duduk. Neh. Ini hamba terima kasih banyak-banyak. Jadi sebagaimana kesempatan yang baik selalu Allah Taala tegur kita. Selalu Allah Taala builah amarah kita. Selalu Allah Taala notiskan benda perkara-perkara yang melalaikan kita. Yang mana kita telah maklum bahawa Tuhan ini dia beri peringatan kepada kita. Ambo demo supalah. Orang Islam hidup dalam dunia ni Allah Taala dah beri peringatan. Mana Tuhan kata dalam surah Al-Munafiqun? Di hujung-hujung ayat surah Al-Munafiqun Tuhan royak kita. Tuhan royak lagu mana? Dalam kehidupan kita hari-hari ini. Baik cari nafkah, baik cari makan kita, kerja buat kita, kita tak boleh lalai. Kerana Tuhan dah royak, benda yang melalaikan kita itu dua perkara. Dua perkara ibu-ibu. Dua perkara yang besar-besar Tuhan dah royak. Sebagaimana Tuhan dah royak dalam ayat Al-Quran surah Al-Munafiqun. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan kamu delak dirimu sapamu terlupa dengan Allah Taala. Hei orang beriman, mu jangan delak dirimu sapamu terlupa dengan Tuhan. Tuhan kata kepada puak kita berlaku. Ambo pun masuk dah tu juga. Tuhan kata mu jangan delak dirimu siapa mu terlupa dengan Allah Taala. Maka gapo yang bawa kita terlupa ni? Dua perkara Tuhan royak. Amwalukum wala auladukum. Yang pertama Tuhan kata yang melalai kita, amwalukum, harta-harta kamu. Ni nak ayat harta kita kena ingat molek. Mula-mula sekali bawa kita lalai dengan Tuhan, harta. Gaduh duk cari duit pitih, tak ada nak buat amal ibadat dengan Allah Taala. Ha ni ingat molek. Ha ni Tuhan royak siap dah. Dia tak larang kita. Dia tak larang kita cari harta, tak larang. Tapi larangnya takut lalai kita. Dengan sebab kita duk gaduh dengan cari harta benda, membuat kita ni lalai dengan Allah Ta'ala. Apa lalai? Jadi tak ada nak buat amal, tak ada nak ngatik, tak ada nak semayak. Itu so nak ayat besar sekali. Hari ni kita tengok nyata sekali. Banyak mana manusia sibuk dengan kerja buat. Siapa tak ada nak buat amal ibadah. Kalau buat amal pun tak ada sepenuh. Tak ada sepenuh amal ibadat kita. Pasal apa? Pasal duk gaduh dengan harta kita. Ini berhati molek amal royak ni. Tak lagi amal nak yuk tuayang. Nak akak contoh. Yang keduanya Tuhan kata, wala auladukum. Yang kedua Tuhan kata sebab kita jadi ralik tu sebab anak binak kita. Anak cucu kita. Sebab anak cucu kita tak ada juga. Tak ada nak buat amal ibadat. Duk gila ke anak, duk gila ke cucu. Ha ni ingat molek. Mana yang pertama? Hak Tuhan kata harta kita melalaikan kita. Banyak kita tengok.
banyak orang. Ada setengah orang ni hijau siapa tak ada semayah. Hijau tak ada semayah. Hak ada semayah alhamdulillah, tapi hak ada semayah pun sekak wis halal ya. Assalamualaikum. Tak untuk gi berak dah. Astagfirullah tengah jalan. Astagfirullah. Saya engkau tepi rumah tengah dia. Ah siap dah lah dia ni. Begali selipar ya hilang boleh sebelah. Ah pada hadap ya astagfirullah. Cepatlah jap milah. Dia tertukar dah selipar boleh sebelah. Ah cuba tengok. Tak ada dah kita nak baca-baca lepas mayat. Akak punggung pergi selalu dah. Ha ni so. Ni nak ayat kata kita gaduh dengan kerja kita tak sepenuh. Tu awak amal, tu awak amal. Maha tawak amal, tak nak ayat dah lah. Allah tawak amal ni kau. Duduk lah kain seher 24 je. Duduk lah kain seher. Kain seher dia tu khiting. Sama rendah dia tu jadi spring. Ha ni tengok, kita tengok orang kita. Orang kita tengok. Ha ni noya, ada buat kita buat orang Islam, anak orang Melayu, tapi siapa tak semayah, siapa tak semayah. Banyak. Ha ni Tuhan royak kita ni. Tuhan tak larang kita. Kita nak cari makan, nak cari rezeki, saya pun tak ada apa, makanlah. Tapi ingat jangan lalai dengan Allah Taala. Jangan terlupa. Mu nak semaya, mu nak kerja kapo ikutlah. Nak gaji kayu ke, nak pikul kayu ke, nak pikul sekerak ke, nak bawa kereta ke, ikutlah. Nak kerja karcekan ke, ikut. Tapi jangan lupa dengan Allah Taala. Ni tengok Tuhan ya. Pasal apa tu? Pasal banyak manusia. Banyak manusia yang lalai kita tengok. Tak gitu. Ha ni banyak sekali. Kalau orang ke bukit, ke benesta, ke santi, ke betung. Duduk ralik dengan anak diri ya. Tak ada semayang ngorek. Kau semua-semua dah. Bos kat anak diri yang besar ni tak ada. Kelik dah kat anak yang ngorek. Tu pun hunggang buk dah. Air semayang titik kau dagu ceruk. Allahu Akbar. Tak ada letih. Dulu dah tiga rekaat. Lalu ni dah sekaat. Ha, cuba tengok dari dah. Kau hundur dah. Ni noya tak hijau. Tak ada kira lah buku gapo pun. Hak besar kali hak nampak mana mocik-mocik noya. Ni noya hak mocik. Noya hak nampak cak. Suwak amat ibadat bulan Ramadan ni. Tak gitu. Jadi 12 bulan tu hak cabut bulan Ramadan untuk wak amat ibadat. Nak tapung hak kita duduk pelak di dalam bulan-bulan lain. Nak tapung bulan Ramadan. Ramadan syahrul ibadah. Bulan Ramadan bulan ibadah. Tapi tak juga bulan Ramadan bulan berjuang. Bulan berjuang apa nak tengok. Bulan berjuang la ilaha illallah. Kau tak biasa berjuang pun berjuang bulan Ramadan. Hangi katik mentah katik pun berjuang. Siapa hak basi pun berjuang. Ha ni kita reti dia kata kita nak ke halta. Siapa kita melanggarkan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ha ni yakin. Amo tengok yakin sekali orang kita lah orang lain orang tak tahu. Orang Melayu tepat teh gitu. Kalau bulan Ramadan Allahu akbar. Macam ni. Oh kalau bulan Ramadan siap pecah pung. Ni kedai ni pecah pung naik habis. Bunyi yo beda gitu. Balik beli tinggal. Oh, ramai lagi. Ini boleh tak Ramadan ni setahun ini. Kepala yang hitam. Kalau kaki tak boleh. Allahu Akbar. Ini kata sungguh-sungguh tu mecok. Tak ada beli sup. Tak ada beli sup. Lihat hari. Panjir tak boleh lagi sup. La ilaha illallah apalah. Suji orang gapo tu. Hantu nak ayat kata kita dah hari ni. Hantu nak. Kau dah leh cirak-cirak boleh Ramadan. Ambo duk tengok bulan Ramadan ni nak ayat tu. Yo bulan Ramadan ni mocik-mocik nak ayat tu. Kita nak jual boleh juga. Jual sampai pukul 4 ya, pukul 3 lebih-lebih ya. Kena katuk dah klik. Nak buat nasi, nak makan dengan anak lagi, gapo nak pergi terawih lagi. Nak pergi sembahyang terawih, nak pergi masjid lagi. Setahun sekali tu habu Ramadan. Nak terawih, tak ada terawih, tak ada di bulan lain, ada bulan Ramadan ya. Tapi dak juga
Okey, bengorik bau katut payung. Lah. Patu piye mano nak terawih? Piye mano nak terawih? Okey, be Allahu akbar, Allahu akbar. Bini kata hak wem wah mulung. Bini pun Allah wah mulung. Makan belah jalan nyak, 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 nyak. Baru ambil kabah tok lah kita. Catu payung tok. Bos sudah siap dah kosak. Klik gelak dah orang ngorik dah malek dah. Klik tok siap cak ke Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca rekah-rekah ya. Fatihah wa senapa. Gairin 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 maktum ya. Walatoh. Allah. Surah-surah tak baca dah. Ha, ni ayat itu. Tak baca dah surah-surah tak baca dah. Okey gitu noya. Mai reka-reka. Sudah tu tak? Assalamualaikum, assalamualaikum. Tak dah sejadah dah. Anak mari tengok. Mek 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 mek. Uluk dia tengah ngau. Tak tengah ngau kena kok. Pukul 9 tu bik dah jual. Semalam bangun pukul 3. Dia royak ke sain dia. Semalam pukul 3 kita bangun. Aduk jual sekali. Kata dia sain dia, Allah sedaklah. Dia mau pukul 3 bangun dah rajin. Buat amal ibadat bulan Ramadan. Dah. Bangun hukumnya. Bangun hukumnya. Bukan bangun tahajud. Siel ada menumbuk hiri kuah serak gerbuk gerbak gerbuk gerbak gerbuk gerbak gerbuk gerbak. Okey tepi itu tak boleh tidur menyelesung dia keng kong keng kong 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 keng keng kong 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 keng 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 bangun juga. Hani nak ayak tu bangun pukul 3 ramai kata haji dah bukunya nak wak berapa mata semua tu lapar mata dia takut tu. Pakai kata moci tak sejual lagi lah pukul 9 ke 10 tu. Oh tak leh buat cik. Sedap je kalau kita jual awal-awal eh. Oh laku, laku, laku. Buku cuan pukul 11 laku nak-nak. Habis macam nak jual laku luar dari. Oh tak laku apa, buat tak kosong ya biar tu dia beli. Buat peling. Buat peling ya beli biar tu. Habis laku. Orang lain jual pukul 1, pukul 2 lepas maya zuhur. Lepas buka, dia dah pukul 11. Allahu Akbar. Ini nak jual puak tak kosong. Puak nampak anak bulan dah. Haa tu dia jual. Lagu tu lah. Jadi Tuhan bagi kesempatan untuk ibadat. Kita lalai dengan Allah Subhanahu. Demi apa tu? Demi cari makan. Demi nak cari duit. Ni Tuhan royak dah ni. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman. Jangan kamu biarkan diri kamu tu lalai dengan Allah Ta'ala. Kita jangan duduk elok diri kita sampai kita lalai dengan Tuhan. Sebab apa kita lalai? Sebab kita kejarkan harta. Sebab kita kejar, kita carikan duit pitih. Sampai kita tak sepenuh wa amal ibadah dengan Allah Ta'ala. Ini nyata macam-macam. Ni hamba royak ni. Tengoklah bulan 3 ni, bulan 3 ni, bulan 3 ni. InsyaAllah tepat 12 bulan 3 ni masuklah Ramadan. Hak hamba duk royak tu berarti molek. Berarti molek betul ke dak hamba besuh duk royak? Tengok molek. Kau tak besuh jual pun jual juga. Ha tu. Kau tak besuh jual jual juga. Nak kena tu sukalah jual kat orang lapar. Bobo masuk pun jual juga. Kotak masing mana pun jual juga banyak lah. Hak mentah lah, hak tak masuk lah. Siapa jual, siapa kau hak basi. Tak jauh lah ya tu. Nah, tak jauh. Tak jauh apa? Tak jauh nak tahu peri. Kerana? Kerana wak banyak lah jauh. Kerana wak banyak lah jauh, wak banyak lah jauh. Kerana banyak lah jauh. Tak apa-apa. Lindung. Kerana banyak telajak buat. Tak pandai dengan orang nak beli. Boh dalam jabir dah ikat tu. Boh jual tak habis. Boh dalam tujik. Dalam tujik. Esok gelembung. Gelembung. Kalau orang lain tahu dah kita tak tahu. Gino modal banyak.
Bawa buat kereta lagi, beli. Letak kereta. Berapa sahaja tu? Lepas tu, ayat 8 kuk. Wah, murah tu. Buat kereta tu murahnya. Ambil yang dua. Ambil dua. Buat kerja tengah, buat nak balik, kena klik kerja. Ambil dua. Jabir nak pecah. Klik, dimasuk nak buka puasa, buka, getah juga bunyi. Pshuk. Angin dubai. Oh, boh lah makuk nampak yak tali. Yak tali. Pahagian beli tadi nak? Menata kerosok. Menata hanyin ni. Lupa lah. Basi nak makan gila. Lepas dia nak beli dah lain. Hani nak yak orang beli tengah jalan nak beli makan tu. Menyupah lah. Jual hak basi, hak basi, hak basi. Hani nak yak. Ni nak ayah tak kita hari ni dia gaduh dengan duit piti siapa kita saat ni tak sepenuh kan ugamu kita hatu nak ayah tak tak gitu hak ni hak nyata ni bulan puasa bulan Ramadan kalau bulan lain tak nampak mana tapi bulan Ramadan nampak cat-cat kalau dah haa tu nak ayah kita gadah dah ibadah kita gadah di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bulan ibadah. Tuhan suruh kita ni puasa, suruh kita buat amal ibadah. Taubat dengan Allah Taala tu banyak, istighfar tu banyak, baca Quran tu banyak, tahajud tu banyak, jaga malam qiyamul lail tu banyak. Tapi kita tak. Kita qiyamul lail juga, tapi demi duit, demi harta benda. Ha, hani noyak hon apa kali noyak tu. Yang kedua, Tuhan cerita ke apa nama? Wala auladukum an zikrillah. Yang kedua Tuhan ceritanya melalaikan kita dari ibadat kepada Allah Ta'ala sebab anak pinok kita. Sebab anak-anak kita. Kenapa ke tak? Ni moci-moci ni ada beranak dah. Ni ada anak besar dah. Lo ni tak ada nak buat amal ibadat duk gaduh dengan cucu pula. Kenapa tak? Dulu kita nak pergi ngaji tak leh. Kita nak pergi ngaji dulu, nak pergi ngaji kena menggoduk beranak. Dia berkata, gilah, hey, orang ngajar tu sejik tu. Ada orang kuliah di sejik. Ada orang ngajar di masjid. Ada orang tazkirah di masjid. Kita jawab kena, tak boleh pergi. Tubik pula sore. Tubik pula sore. Da, 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 da. Na, 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 na. Loh, kain lapis pun dia kau sangat peracacat. Tapi mah kita ngelilingi saya putih. Tak ada nak belajar, ada gaduh beranak. Lepas tu bik sore, sore pun kuang, kuang, kuang. Duduk tak lama pun kuang, kuang, kuang. Kenapa lagi nak wear your rajin? Oh, tambah-tambah hujan gini dengan tiga. Tak ada apa-apa lain. Nama tau, tak boleh nak menebah pun tak boleh. Ada nak kuang, 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 kuang. Dede, orang mengaji lah, kau sejuk tak lagi kita. Ha ni noyak atau kita. Sebab anak, sebab anak, sebab anak, sebab anak. Tidak. Sebab anak kita. Bo anak besar belakang dah. Bini belaki belakang dah lah. Kita pun habis hey dah. Tak beranak dah lah kita ni habis dah. Akit dera sangat peracacak dah. Tak tubik dah anak. Haa, where you tidur paling kot nu, kita tidur paling kot ni. Tak padu aku dah. Munduk bucu nu, aku duduk bucu ni dah. Tak ada apa dah. Pak boleh ngaji ke dah? Talih. Hak geno talih pula dah. Tak ada beranak dah. Cucu pula. Ke mana cucu pula? Anak kita tu eh. Hak gi belaki, hak gi pining tu kan. Ni hatta klik komik dia lah. Ilaha illallah. Hatta klik barisak mula. Barisak borak rakam. Tak nampak. Tak ngaji juga mek kita. Gino ngasuh cucu pula. Allah, mek kita rebah dengan cucu tu lah. Dia mahu tak gino jatuh lagu buruk mek pun. Gino hambat cucu. Cucu hunggah tak pun dia. Ada pergi tengok. Haa, ni nak yata. Sebab anak cucu ni banyak sekali dia ganggu rukuan kita. Ni rukuan kita nak yata. Kena ingat. Sebab tu anak-anak semua yang ada anak. Ibu-ibu yang ada cucu dah. Anak demo biar dia clear lah. Boh dah kita hari ni. Kita tua dah carilah mengaji ilmu agama. Buat amal, zikir wi banyak. Anak cucu kita tu wi ya dia lah. Wi demo cara, demo apa? Demo apa ni? Demo upah orang lah.
Demo upah orang dah. Kita duduk saja dah. Bila kita masuk tua dah, untuk beribadat dia. Untuk beribadat dia. Pasal apa? Pasal Tuhan kata, Nabi kata. Pasal Nabi kata, bila Allah Ta'ala tu cinta kepada seseorang hamba dia. Bila Allah Ta'ala tu cinta kepada seseorang hamba dia, Allah Ta'ala akan beri kemanisan kepada hamba dia. Hani nak ayat tu. Bila Tuhan sayang ke seseorang orang ni, buat kita semua ni. Bila Tuhan sayang, Tuhan beri kemanisan. Apa kemanisan? Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kemanisan itu ya Rasulullah? Dia tak reti sahabat-sahabat Nabi yang tanya Rasulullah. Maka Nabi kata, bila akhir-akhir umur kita, bila Tuhan cinta kepada kita, Tuhan nak ujadi kita orang molek, Allah Ta'ala beri kemanisan. Maksudnya Tuhan buka pintu untuk membuatkan amal-amal soleh. Tuhan buka pintu, boleh kita buat amal soleh. Kau tua, kau rajin buat amal soleh. Kau tua, kau banyak buat amal soleh. Kau tua, kau rajin di masjid. Kau tua, kau rajin baca Quran. Ini Nabi kata, akhir sekali dia mati dengan husnul khatimah. Hani ibu-ibu noyak. Sebab tu lah kita tak ada dah. Padahal dah kita dengan cucu. Cucu kita, widemo lah. Anak kita cara lah. Kita cara lama dah. Duduk dalam acting kita. Kita duduk dalam acting lama mana. Duduk dalam tahik lama mana. Duduk beranak ke anak susah. Nak boleh hidup sore-sore 18 tahun. Kalau 5 beradik, 5 kali 18. Duduk minta duit ke mek, cik, mek, cik, mek, cik, mek, cik. Kita semua tanahkan dah. Tu noyak tu. Sebab tu bila demo besar, kita makan gaji peceng dah. We anak pera kita, kita ngaji lah. Kita ngaji, kita berzikir, baca Quran. Kita bertobat, tak lah bangun tengah malam. Tak ada masa dah kita macam tak ada masa dah kita. Untuk nak berdamping diri dengan Allah Ta'ala, nak menuju ke Allah Ta'ala, nak kembali ke alam barzakh, kita tak ada masa dah. Kerana dalam ujian kita hidup ni banyak sekali. Tuhan uji dalam hidup kita ni banyak sekali. Kalau kita tak hindari daripada benda ni, tak ingat benda ni, kita akan terjung-jung dalam lubuk-lubuk ujian Allah Subhanahu Taala. Banyak mana orang Allah Ta'ala uji yang dia hidup tak lepas daripada ujian. Hani kita nak ingat. Kita nak ingat Tuhan. Karena Tuhan royak dalam Quran siap dah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap orang ni kena mati belakang macam-macam. Kita ni kena mati, ambo kena mati. Semua yang ada di malam ni kena mati belakang. Tapi Tuhan royak dah. Belum nak mati, Tuhan nak uji dulu. Tuhan nak tersok kita. Tuhan kata, wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami nak ujikan kamu itu dengan kejahatan dan kebaikan. Dua corak. Dua rubat. Ya Tuhan nak uji kita. Ni noya, belum kita nak mati moci-moci. Tuhan uji kita dulu, uji kita dulu, ingat molek. Pasal kita kena uji. Pasal kita ni kena uji, tutsa. Maka uji Tuhan ni macam-macam. Lebih-lebih lagi di lo ni lo ni lo ni lo ni lo ni ni. Allah, kita duduk di akhir zaman ni kau uji Tuhan noya. Sebab jangan buat mudah dalam hidup. Kita nak menuju ke alam barzakh ni. Kita nak menuju ke alam akhirat ni moci-moci. Tuhan tutsa dulu. Tuhan kata dah, wana blukum bisyarri wal khair. Kami nak ujikan kamu itu bisyar dengan kejahatan. Tuhan nak uji kita dengan kejahatan. Lagu mana uji kejahatan? Uji dengan benda-benda kita tak kena. Tu kejahatan. Gapo hati benda tak kena? Sakit, sesak, tak jaya. Tu noyak tu. Haa, tu noyak. Hanjur benda-benda uji ni. Dia ni Tuhan uji dengan sakit. Sakit, orang ni sakit lah. Ha. Ambil ni muda, siapa kau mati sakit? Dulu dia mata dia segar. Tapi learning, learning sekarang boleh anak sorang enggak sakit, enggak sakit, rebah, rebah dah. Bini sorang dah, duduk kerja. Bini dah, duduk perak anak, duduk perak dia lagi. Pagi-pagi nak pergi kerja. Ha, tu nak suap nasi ke tu lelaki dulu. Tu lelaki rebah dah. Jadi amapah, jadi amapruk. Tak boleh kerja ke apa nama. Ha, ni tu saya uji, ingat boleh. Tuhan uji. Kadang-kadang bini sakit. Tuk laki duk perak. Bila boleh anak sore dua, bini rebah. Berapa tahun tuk laki duk perak saja? Kadang-kadang 5 tahun, 6 tahun baru mati. Ha ni kurang teraman gitu. Tuhan tu sop gitu. Ha tu noyak. Kadang-kadang Tuhan uji ke apa nama? Uji dengan kelaparan. Uji dengan kelaparan, kemiskinan. Orang lain kaya belakang, kita susah lah. Ha.
Anak dua orang nak ngaji pun susah. Bini tak boleh kerja tu laki sore ayo. Nak pergi kerja. Akak bini dulu mani-mani bini suap nasi. Tak lubeh akik bini lubeh. Tak boleh nak gerak apa dah bini. Ha tu bertahun-tahun dah. Suap nasi bini siap letak budak tah katik tak tah lembek siap dah. Atas anak sekolah pula pergi kerja kelih tengah hari terengih kepada bini pula lagu itulah bertahun-tahun Tuhan uji kita tu noyak tu Tuhan uji kita ni nasib kita nak tahu ni maci-maci semua ambo demo semua kena uji Allah Ta'ala Tuhan raya siap dah Tuhan akan uji kita uji kemiskinan uji kesakitan uji dengan tak jaya anak banyak mana di hari ni anak demo lima beradik jaya belaka boleh kara cekam belaka boleh kerja habis hak kita lah dulu hutang belaka lima beradik hak kita dulu hutang habis nak jadi sakit semula hak kita tak tahu kan anak kita lima orang panggil klik tak silik dulu hutang dulu belakang rumah tu dia berebuh boleh tu oh malam-malam naik petang demo oh pukul 11 malam baru naik nyo demo tak naik tetel aku cuba tahu itu noya bijak anak itu bijak naik petang pukul 12 malam gerak mengaku gerak tak boleh naik gerak tak boleh gerak sembah gerak sembah ke anak itu kenapa yang nak naik tak boleh pukul 11 malam tak nampak takar takar petang tak nampak tapi anak itu naik biar boleh cium semua pun tak tinggal oh bijak sungguh. Ah, cuba tengok. Nah, Allahu Akbar. Hani apa panggil kepasalan. Apa panggil gagal, tak jaya hidup kita. Anak kita jadi macam-macam, jadi macam-macam. Hani nak yak Tuhan uji macam-macam mau cikgu. Ni rupa rupa tak jaya. Wal khair Tuhan kata. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Yang kedua Tuhan kata Allah Taala uji kita ni dengan rupa kebaikan. Rupa kebaikan. Lagu mana rupa kebaikan Tuhan uji? Tuhan uji rupa kebaikan lagu mana? Tuhan wijaya dalam hidup kita. Herak. Jangan ingat kata tak uji tu. Orang kita yang tak panggil uji lagu tu je kata. Sedaklah demo. Loh demo dekat kaya sungguhlah. Ha. Kereta 45 buah. Loh rumah besar yo deh. Loh bunyi kata pergi beli kebun pula Kurdistan. Bayar pula apa juta tahu lu ha mari pergi Australia aku punya tak klik Australia nak pergi Jerman pula Allah sedahlah demo uji ya Tuhan jangan ingat kata kemewahan sebalik kemewahan itu adalah ujian Allah Subhanahu taala ingat molek tapi ujian itu tu apa panggil rupa dia rupa molek sebenarnya Tuhan uji kita tutsak kita bila kui kaya dah betul tak membunuh kekayaan mu saat itu dengan agama mengguna kekayaan mu tu betul tak dengan agama kalau betul dengan agama pan tak ada apa mu kaya pula akhirat esok tapi kalau ku mu akui mu kaya mu terlupa kat ku jaga ha ingat molek sampai hak tu hai kaya ingat molek wey ibu-ibu ayah-ayah malam ni jangan terlupa dengan agama Allah bila orang minta sedekah minta khairat jangan terlupa lebih-lebih lagi malam ni anak yatim kita banyaklah salur ke peti-peti anak yatim insyaAllah ta'ala ni hak Tuhan beri rezeki ni ingat boleh kerana Tuhan tersuap kita bahkan ulama kata Tuhan uji kita dengan rupa lagu ni golek manusia tak lepas maipan gana tak maipan tu golek kita tak sedar dia kaya ke holah dia kaya ke supaya reti lah itu tak apa ya sesak duk makan nasi mah kita ya nasi dingin duk selimut kelanyek mah kita ya lah ni kat dia kaya tak hari dah lah tak hari dah lepas tak kecek dengan kita muka kita akan sesak dia kecek fuak rung dia ni fuak juta belakon haa fuak juta dah lepas tu oh tak nak kecek dah rumah dia 10 rai dengan pagar ke apa orang tak asyik tak dekah dah nak minta dekat kena pagar kecikak pakai remote oh tak sudah assalamualaikum nak teman mana dengar buka aku ah tak ada dah dulu dah tubik kat kedai kopi lah ni tak dah
hari nak ayat tu ingat molek kalau Tuhan wi kaya kita. Tuhan wi kaya kena guna sekali harta kita ke kaya kita. Kita kena bawa sekali nak agama. Insya-Allah kita Tuhan wi kaya pula kita di akhirat esok. Kalau Tuhan wi kaya kita lupa, kita berasa-berasa, kita duk main benda tak molek, maka ini kerugian kita sampai ke bila-bila. Hani ingat molek, ni ujian Tuhan ni. Ingat molek, ingat molek. Ni ulama kata Tuhan uji lagu ni lebih takut daripada kemiskinan lagi. Kalau Tuhan wi miskin, kita mudah ingat Tuhan. Kita mudah ingat Tuhan kalau Tuhan wi sesak. Tapi kalau Tuhan wi kaya, golek hati orang nak lupa, nak lupa, nak lupa. Hani kalau Tuhan wi kaya. Ha tu. Sebab tu nak ya atau bila kita berdoa dengan Tuhan ke? Supaya kita berdoa dengan Tuhan, ya Allah Tuhan ku. Bagilah kekayaan padaku ya Allah. Ku aku kaya sekali dalam khisik ini ya Allah. Aku soranglah khisik ini ya Allah, tanya luluk ni ya Allah. Ku aku sorang kaya ya Allah, kaya sungguh ya Allah. Tuhan wi dak dak. Tak wi ya tahu dah. Ya tahu dah. Kalau aku wi ke dia ni akan jadi kafir. Enggak jadi kupur dengan kekayaan. Sebab tu Tuhan tak wi ya sayang kita. Sebab tu setengah-setengah Tuhan wi disesak kerana dia nak buh dalam dalam syurga dia. Kalau dia ni aku wi kaya, siap tak ingat aku dah. Oh dia ni dah wi kaya, tak ada dah khisik. Di mana? Tu. Bukit. Krabi. Ha, di mana Paton? Tu apa tu? Duk sekali mak mak saleh. Dia pakai seluar kali mak saleh. Ah, duk jumpa panah mak saleh. Lepas tu klik khisik langsung sekali ke? Tak kenal lah kecek pelek tak. Dulu beranak khisik ya. Buat klik lama-lama sekali, sahun kali kat raya klik. Dia buat gapo ramah-ramah ni. Dia kata lah, kamu tak beranak sini ke lah? Hmm, dulu kita beranak sini juga. Kecek pelek dah, kata dia nak kecek siat semua. Kerah lidah lah. Dia muncul tak payah nyi. Ni orang kita noyak tu. Ha ni, dia tu hari kaya je terlupa, 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 terlupa dah. Terlupa dah dah. Sebab tu Nabi malek Isra' dan Mi'raj. Malek Isra' dan Mi'raj. Nabi Jibra'il bawa Nabi kita ziarah Melaka dan syurga. Nabi pergi ziarah dalam syurga. Nabi kata, itola'tu fil jannati. Aku pergi jengok-tengok dalam syurga. Fara'aitu aksara min ahliha. Aku nampak kebanyak ke ahli syurga. Al-fuqara. Orang pakilah banyak sekali masuk syurga. Orang sesak banyak sekali masuk syurga. Hari Nabi Oya sendiri dalam hadis dia. Orang sesak banyak syurga. Orang sesak. Ingat mana? Pak kita, dia sesak. Sesak. Kita nak kaya. Ha, ni. Sebab tu kekayaan ni payah sekali. Orang kaya nak jadi sepak. Orang kaya nak jadi borah ni payah. Sampai kalau kita jumpa orang kaya borah, Allah sujud, sujud, sujud orang ni. Orang ni sujud tak ada dah. Kalau orang kaya borah, suka sedekah, suka tolong orang, suka panggil wak jamu ngakai orang, suka wui bericak tu, Allah, orang ni kaya, kaya tak ada dah. Orang ni lapa satu ni akan raksa. Hani noyak, Nabi goyak dah. Nabi kata, aku gizirah dalam syurga, aku nampak kebanyakan ahli syurganya, ialah al-fuqara. Orang sesak banyak sekali. Orang sesak. Ingat molek, moci-moci, orang sesak ni. Terima kasih ke Tuhan kata. Alhamdulillah, mujulah Tuhan wui boleh makan, wui kayu hubung. Pagi-pagi kan anak-anak beras tak ada, tak kayu ubi, kayu ubi ya. Anak-anak pun makan ubi kayu ubi belaka. Beli ikan masin, so keko tu kau pakak suak lah. Makan ubi kayu ubi. Apa dah? Kita ke sesak. Tak apa makanlah, makanlah. Ha, tu nak ayat tu. Tu ingat molek. Ha ni tu Nabi ayat dah. Nabi ayat dah, siap-siap dah. Nabi kata, ku pergi tengok dalam syurga ni, orang kaya jarang-jarang masuk syurga. Bukan tak ada langsung, ada jarang-jarang. Hari ni cuba tengok. Sungguh kedok hamba dia royak. Sungguh kedok hamba dia royak ni sungguh kedok. Kata orang kaya ni jarang-jarang masuk syurga. Sungguh kedok. Dalil hok nampak sekali moci-moci nak royak. Dalil gapo? Ya orang masuk bila tu guru ngajar di masjid. Bila orang ceramah di mana-mana. Ada kedok orang kaya-kaya duk cokoh dapat. Ada tak? Kalau orang ngajar masjid kampung, ada tak orang kaya? Orang kaya dia cokok dah sampai tunggu. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Lebih-lebih lagi, orang berpangkat tinggi-tinggi.
cuba hati molek. Tu nebel dah dak orang ngajak kamu. Tu meni dah dak. Ayuk Allah tu dah dak. Hutang ada dak. Tak kena kecek hak moyang. Ni dah le cacat le. Bukan orang kata betul. Nak goyak tu payah. Ada tu ada tapi berapa orang hak ada tu. Ha cuba kita berhati molek. Sangkit, sangkit. Kita tengok molek, tengok molek. Ni ngoyak. Sebab tu kalau orang ni nak ayah kata, kalau orang ni mana tu hewi pangkak dia kayu, dia jaga agama. Allahu akbar. Orang ni boleh tengok khamat kat dunia lagi belum nak mati. Ni nak ayah tu. Ha tu bukan tak ada ada. Tapi bukan setiap orang ada. Bukan setiap orang ada. Kerana apa? Kerana kekayaan ni bila tu hewi dia terlupa, terlupa, terlupa. Ni sebab ambo, sebab ambo, sebab ambo. Sebab ambo ni. Kata hewi tahu sesak lagu ni. Ha siap. Kata hewi kaya, tak kecek dah. Kata apa bosok tu ni, tak caya. Dia kata lah, dia macam caya. Oh, dia kata, ada dua jauh. Ada Mercedes Benz. Itu BMW tu. Ha, apa tak ada, dia kata, tidak ada dah. Dia kata, lah. Dia kata, temu tak caya dah. Aku akan seluas kerak. No, jalan ke mata. Dia kata apa? Jogging. I want jogging. No. Enggak betul. Ah, tu noyak. Terlupa dah. Hani noyak. Dia tu hebui tu. Dia tu hebui. Dia tu hebui kayu. Sebab dia kayu ni dia jadi kolain. Lebih-lebih lagi orang Nayu kita. Orang Nayu kita mudah nampak lah. Mudah nampak. Ah, ni noyak. Sebab tu kita kena bersyukur dengan Allah Ta'ala. Hani ujian Allah Ta'ala ni. Tuhan kau yang siap dah. Wa nablukum bisyarri wal khair wa ilayna turja'un. Kepada kami lah kamu akan kembalinya. Kepada kami lah kamu akan kembali. Yang ni mu kena klik aku. Mu kena klik aku. Aku wui kaya selama mana pun kena klik aku. Aku wui sesok pun kena klik aku. Maksudnya akan mati. Mati, mati, mati. Kaya pun mati, sesok pun mati. Hantu Tuhan kau yang lekor siap-siap dah. Tak ada dah kita. Haa, tak ada dah kita. Ha ni ini aku ya Allah Subhanahu taala dalam Al-Quran dia. Ha, sebab tu kita di hari ni kena jaga moci-moci. Jaga kita. Lebih-lebih lagi di hari ni kena cari benda halal. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Hak halal pun nyata, hak haram pun nyata. Ada di tengah-tengah tu panggil mutasyabihah. Ha kesamaran tak nyata. Kita jauh dah hak tak nyata tu. Tak tahu tak harlai ke harah. Tak tahu harlai ke halah. Kita tinggal. Jangan, jangan, jangan. Kita ambil hak. Hak Allah. Ya. Hak Allah. Hani nak ya. Cari makan rezeki. Kena cari hak Allah. Kena cari hak Allah. Macam malam ini. Jualan, jualan. Semua ni. Berkelo-kelo jauh ni. Semua kita cari hak Allah belakang. Ingat boleh. Kerana cari hak Allah ni difardukan. Wajib kita kena. Kena cari makan ni hak halal. Kerana hukum Tuhan ni dia ada haram, ada halal. Dan ada sunat, ada harum, ada makruh. Semua tu nak ayat makan ni, jangan cari hak. Hak haram. Jangan cari hak haram, hak haram, hak haram. Nah, sebab itulah. Sebab tu masalah makan ni. Sebagaimana kata Imam Ghazali. Imam Ghazali, dia menitik berat sangat berkenaan dengan berkenaan dengan apa ni? Berkenaan dengan makan ni. Kerana kita manusia ni Tuhan bui gapo? Ah Tuhan bui masalahnya gapo nama kita? Iaitu kita ada perasaan nafsu. Ah kita ni ada nafsu, ada kelaparan, ada berasa lapar. Ah tu tak bukan melekat kita. Ni beza kita manusia dengan melekat. Melekat dia tak makan. Tuhan buat dia tak makan. Tak makan sikit pun dok nasi pun dok air pun dok dok belako. Kita dok tu hewan. Tu hewan ni panggil sudah pun jadi orang siap panggil camacat. Lumrah, lumrah. Semula jadi tu hewan manusia ni adanya perasaan. Ha tu, ada perasaan. Maka perasaan ni panggil lapar, lapar kita lapar. Bila kita lapar ni nak pada makan. Makan panggil syahwah. Syahwah keinginan yang ada pada kita ni nak makan, nak makan. Maka nak makan ni syahwah perut ni besar sekali. Imam Ghazali menitik berat tentang syahwah perut. Nah, betapa perut. Islam ni menitik berat masalah syahwah perut. Lagu mana syahwah perut? Keinginan makan ni kita. Tak boleh kita nak ikut sesedak-sedak, tak boleh.
Begitu juga pengajian baru. Begitu juga di segi keturunan, di segi bomo, sepakat dengan ilmu tasawuf. Sepakat dengan ilmu tasawuf, kajian manusia di segi kesehatan supo. Apa maksudnya? Islam dia tak menggalak kita ni kenyir telajak. Kenyir telajak alih. Tak leh kita orang Islam makan kenyir telajak. Karena Imam Ghazali kata bila kita kenyir telajak membawa kita ni malah. Membawa kita malah mengantuk. Cuba kita kenyir telajak ke mana? Nak tidur. Nak tidur. Nak kita mengantik kau sikit boleh sekatuh. Tak ada dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada kenyir telajak tak ada. Tak ada nak habis seratus tak ada. Wasepeh apa kali jatuh tak tahu. Setepeh jatuh. Setepeh jatuh. Haa, tu nak ayat tu. Nah, dia kenyir telajak. Haa, ni nak ayat di dalam Islam. Haa, dalam Islam dia tak sangat-sangat nak galak kita kenyir telajak. Apa panggil syawah perut. Dia makia juga kesihatan. Kesihatan. Di segi doktor, di segi bomo. Dia makia juga. Apa panggil insijam. Apa panggil serentak dengan Islam. Sumpah je. Lagi mana supah? Di segi kedekturan, kesehatan pun supah tu juga. Kita sibuk kita ikut sangat-sangat, apa panggil syahwah tu. Tosir, tak galak kita makan banyak. Tak gitu. Anamai dia orang semua, ke? Pula suka pak. Pula suka pak. Meja. Lah tong mi, so sure, sam tu, nak ha? Ah, tak gitu, ke? Tu anamai, mau bisa dengar lah. Ada so tiga ikut. Ada oan, mi oan sam tua. Dia kata, tak itu. Puh, anak maya ya. Kita tong mi oan sam tua. Mula-mula apa nama? Arum. Kita tua dah kena kum arum. Okay, tua kena kum arum. Perasaan. Okay, tua kena, ya cok ngepek. Dia kau tua kau ngepek. Kadang-kadang tak tahu tu ngepek kau kepada mu. Bopek. Kita tengok, mekku ni ngepek nak. Tak ada napa orang. Okay. Lah yang ngepek kucing. Tengok yo tiga head aja kucing yang ngepek. Kata mek dengan ngepek apa mek? Ni kucing ni. Eh kucing menyadap. Eh saya ni bagok sini. Oh no, aku tak kata tahu, tak kata tahu nak tanggung lah. Mari mengecep, mari mengecep dah. Aku tak kata lagi kucing. Oh, pah, mungkin tak musuh tak ingin buruk. Mengepek kucing. Tengok main tu, mengepek. Ini kita kena ada oan, apa arum. Bila kita tua dah kena kum arum gitu. Ini kesehatan, ini kesehatan suruh. Kesehatan suruh, anak main suruh. Secara nasib suruh. Ha, tu nak ayat tu. Jadi bila kita tua dah kena jaga arum kita. Kita duk ngatik ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Syu syu la ilaha illallah la ilaha illallah. Ha lagu tu ya. Amah-amah ya nak tak moga itu lah. Nidahnya mengepeklah. Ha. Sepuh je pagi dah rok rek. Ha kena kum arum. Yang kedua apa nama? Oan yang kedua. Hani no ya secara nasu. Ahan. Ahan. Ni orang tua ni jaga ni kesihatan. Jangan makan banyak mochi wi de tua dah daging-daging jangan nak makan sangatlah. Ke belalak uti mata ke ni. Darah tinggi, kecing manis. Allah tak nak kamu mochi mula. Teh cendol dua gatel bilik cing. Oh, dah tak ada kamu. Hawa cendol tak ada tulen, kita tulen semua. Buh mulut ber. Allah Allah, dia mahu beri suku dia. Ingat katilah. Ha, tu. Tidak. Ha, tu nak ya. Kena jaga ahan kita, kena kum ahan kita. Jangan kita makan daging-daging orang tua. Orang tua makan sekeping je sebulan. Sekeping dua keping dia sebulan. Kena makan ikan-ikan wi banyak, makan ikan banyak. Hani nak oyak. Jadi nak oyak kata suka apa? Di segi kajian doktor ni sama dengan Islam. Sama dengan Islam. Islam pun tak si makan lagu tu. Membawa pada kita ni bawa jadi malah. Bawa jadi sakit ke apa. Hani Islam tak galak. Supur dengan kesihatan dah. Supur kesihatan dah. Kena jaga. Kena jaga kesihatan. Gapo hak tak sepatut kena lup. Ah kena lup dah. Ah tu nak ya tu. Okey.
Bila oan yang ketiga ke apa nama? Satara nak suruh tu. Oh, kam langkai. Tadi dah. Oh, kam langkai. Kita tua dah. Kena. Bukan Arabi deng dah. Ikutlah Arabi pun. Tu. Lo ada mata lah. Bagus no. Kita nak mengaku mana. Lah. Kau tak ada ke mana? Nak buat cimung tu lah. Pergi tangi. Dia ada di rumah. Kau cuma lagi. Ngapa cimung tu? Untuk baik peluk. Tu nak ayat kata. Okey, cara tua. Cara tua. Dia dah nak baik beliau. Oh, kamu langkah. Ha ni nak nak wiga apa tu? Nak sehat. Bila sehat, sedak wak amal. Mata kita cerah. Mata kita cerah, otak kita waras. Otak kita cerah boleh dia. Ha tu nak ya. Ha ni jago, jago, jago kesihatan. Supaya kesihatan dengan Islam, supaya. Supaya. Ni Imam Ghazali menitik berat sangat masalah syawah perut. Sebab tu kalau tak jago perut, makan banyak dia jadi berlaku. Jadi berlaku. Jadi penyakit, jadi malah, jadi banyak nak tidur. Ha ni nak ya. Ha sebab tu nak ya tu, hari ni kita kena reti. Benda-benda dalam kehidupan kita untuk nak bergemarkan kita untuk buat amal ibadat lagi ke datang. Lepas kita kena faham dalam hidup kita ni ada ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Tuhan banyak, Tuhan cerita dalam Quran banyak kali. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tu jalan berlaku. Tuhanlah ciptanya ciptanya mati dan hidup. Wallazi khalaqal maut. Tuhanlah menjadikan mati wal hayah dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala uji kita supaya siapa bah di kalangan kamu itu comelnya amalan. Hadut Tuhan ada royak siap moci-moci. Kita hari ini dalam ujian Allah banyak sekali. Sebab tu kita kena tepuhkan ujian Allah Taala dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran dan penuh keredaan Allah Subhanahu wa taala baru kita jaya macam-macam. Kalau kita hidup tak lama, kita hidup dunia ni buat sama taro. Jangan ingat kata selama-lama. Nabi kita umur 93 lagi berat dah. Tinggal para-para sahabat. Sepatutnya Nabi kita tak tinggal dunia lagi. Sepatutnya Nabi kita kena hidup lagi sampai 80 90. Kerana sahabat masih lagi perlu kepada Nabi kita hidup. Masih lagi sahabat tak puas lagi dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah dah meninggal dah. Cuba tengok. Setelah Nabi kita kelik wahyi. Nabi kita wahyi kaji kerang dia nak ciwit Nabi kita haji wadah. Kelik masuk 2 bulan lebih-lebih. Setengah ulama kata 84 hari. Ada setengah kata 83 hari. Nabi kita meninggal dunia. Hatu noyak Nabi kita kelik. Nabi kelik wahji. Kelik mari Madinah. Duduk di Madinah 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. 80 lebih-lebih. Maka Nabi kita meninggal dunia. Tinggal para-para sahabat. Menangis para sahabat. Teriak habis sahabat pada hari meninggal. 13 hari Nabi kita sakit. Hari ke 13 Nabi kita berlepas rus. Hambuh nafas kali terakhir. Amla ciwi kerang sutai Nabi kita. Hani no ayat tu ibu-ibu ayah ya. Hani ingat molek kita. Kita hidup dunia kena ingat sama taruh ya. Sebab tu kita tingkatlah amal ibadat kita sebelum kita nak mati. Amba pun dia makia. Banyaklah kita bertobat dengan Allah Ta'ala. Jangan berasa kata kita tak ada dosa. Jangan berasa kata kita tak ada dosa. Kita penuh dengan dosa-dosa yang mana kita hidup dah hari ni. Kita hidup hari ni tak suka orang zaman dulu macam-macam. Orang zaman dulu lain. Orang zaman dulu yang tak ada dosa mana. Orang zaman dulu tak ada dosa mana macam. Pasal apa orang dulu? Orang dulu yang mini tak ada, mini tak ada. Terosak tak ada zaman dulu, terosak tak ada. Nak ya tu, motosikal tak ada, jalan kaki nak pergi banyak mana. Miota tak ada. Jalan lah seluk melak 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 gitu. Tu aja medu nak pergi banyak mana. Sekapung dua kapung tu boleh pergilah. Learning Allah. Kecek sani pakai nasi. Buat tu tengoklah. Dia di sekau nak pergi hajar. Oh cepat sungguh. Okey learning ayat tu. Hani ayat. Dulu tak ada mini. Dulu mini lebih kurang sikit-sikit dia royal kulit dikai barak ya. Amo ingat lagi dulu. Tak ada terocak ada sutil lah kapung hitam putih kaudam pakai EP dulu tak ada FIFA masuk ambo tak ada FIFA minyak gas ambo beranak lah minyak gas bukan lah minyak gas tu apa beranak ah siap anggo lah
Apa berano leting minyak gas apa? Masa guna minyak berita minyak, berita minyak, minyak gas dulu. Ha, berita minyak gas. Pergi ngaji Quran bawa daunnya kering. Jamong-jamong karok-karok. Ambil daunnya kering ikat-ikat-ikat pikul pergi ngaji Quran. Karya kelik dengan malam cucuk bu, humbak bu, takut ular kapok. Kan rupu saja. Tak ada minyak tah, tak ada konkrit, tak ada. Tu no ya atau dulu, tak ada. Lama-lama sekali dengar oya kulit. Dia memanggil oya kulit mari lah kampung juga ramalah. Dia tengok oya kulit oh, penuh. Aduh, sukalah. Tengok oya kulit. Tak ada yang main ngorek dah, berat aku lagi dah. Tu oya kulit noyak dah dulu. Dikir barat pun juga. Dulu maju dikir barat. Dikir ni kok lu ramalah banyak panggung. 4-5 panggung kok. Dup 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 kling. Dup 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 kling. Dup 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 kling. Aku tidak ada. Assalamualaikum, kirim salam balik sana. Aku bikah bangun cakung nak tengok buat demo. Ah dulu dikir barat, dikir barat tu. Aduh ya. Lagu tu ya suka cekak tu. Tak keringosi dah. Kini. Cukulah, cukup. Kan tu noyak jami dulu noyak. Learning kau weh, ada terus sakso pada dosa. Terus sak sutir ni dosa lah, 4-5 keng sehari-hari. Terus sak sutir noyak. Hani noyak, tak dengar weh ngaji kroeh. Tak dengar weh ceramah dia terus sak. Tu tengok, tak pakai kawan tu. Hani noyak tu kita dah hari ni. Ini kita hidup di dalam dunia sudah penuh dengan kemajuan. Orang panggil kuam cerih ni, orang panggil penuh dah. Hari ini noyak Allah tak nak kecil dah. Kalau kita tengok di hari ini, mas sangkung kita hari ini. Kalau kita ukur dengan agama, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ngoci-ngoci, weh, berapa orang yo, hodok dalam kerop agama. Berapa orang hodok dalam kerop agama. Kalau tengok hari ini, kamu terbaca dalam hadis, kamu tengok dalam Al-Quran. Dosa besar orang jatuh ada tiga. Ha ni tengok dengan modal dia ni. Pak tengok ukur diri ni. Dosa besar orang jatuh ada tiga kali orang cik tu. Dengar orang jatuh weh apa orang tahu orang jatuh dia ni. Hanya tidur saja. Lawa kau ibu ni ramah semua. Orang jatuh ni boleh asah buat nama aja. Tak ada banyak orang. Ada tiga kali orang yang ditut lelaki hari ni. Kena ingat balik moyak ni. Pak dia mesti suruh tengoklah kena. Hak ulama colek tu daripada hadis Nabi dengan Al-Quran. Yang pertama, yang pertama, tamo. Dosa bagi suami sana ingat apa nama? Tak mengajarkan ahli keluarga dengan ilmu agama. So, pak kena ke tak? Hari banyak tak? Tu lelaki siapa dia? Dia mengajar bini ingat tak? Tu lelaki mana ngajar bini agama? Bini dia ngak nok. Duduk dia memang hadap duduk. Anak-anak di sini belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar aku nak ayat ni. Ada tak lelaki itu? Tak ada. Ni berdosa. Ni dia antara. Tu. Si suami tidak mengajar agama kepada ahli keluarga. Ugamo ngajar ugamo ni. Bukan ngajar lain, ngajar ugamo. Wajib tak kepala tu lelaki weh. Mengajar ilmu ugamo kepada ahli keluarga ni wajib tak tu lelaki. Hasinilah hari ni nak yang kata tu lelaki kena tengok. Tu lelaki kena tengok. Bila kita tak pandai nak ajar bini kita, kita suruh bini kita pergi ngaji di masjid-masjid di tempat orang ngajar. Baru lepas tutup teh kita. Anak kita di hantar di sekolah-sekolah atau hantar di pondok. Untuk tu guru aja baru lepas tak kepala kita. Hatu noya. Kalau turut sungguh-sungguh tu laki kena ajar. Pas tu laki nak ajar aku mana? Tu laki tu aku ngocak bau sup ke tu minggu aja. Tu laki kata, aku mujur mek mu tegah ni. Lah aku bel tak tu. Banyak orang bel tak tu. Bel tukar ngah. Ngata sebel gayo banyak. Sungguh lu ya. Malam ni bagi esok terak klik teh tu laki dia mau sendiri. Buat mu join star. Aku nak terak, bapa suruh sungguh teh kali. Cuba buat mu. Dua saya kenal lagi ni kita. Dua saya baca kali lah nak habis tu bel. Tidak kerja di pokok mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau mak, kau mak itu, eh? Kau mak, kan? Hani noyak kita hari ini.
Hak mudah-mudah ya. Sebab tu berapa orang okay? Hak ngajar bini cukup. Hak cukup. Lepas tu kita ngajar bini pula. Kita pula ni, ha, kalau tak reti pula, kena pergi ngaji pula. Tapi hari ni kita tengok, kau ibu lah banyak sekali suka belajar. Di ceramah ke tempat ceramah ke tempat mengajar ke, kau ibu saja. Oh, jatuh tak penuh. Tak fusi saja je banyak. Sungguh, boleh tengok mana-mana. Allah, jadah kursi kau banyak lah, 300-400. Duduk 18 orang. Okay, ya. 18 orang okay, ada dapat dah kursi. 30 lagi duduk tepi pagar. Nak mengaji ke nak curi tak tahu. Ni nak, ni nak boleh gelap. Tu nak ayat dah gini. So, ingat molek tu. Yang kedua, tu lelaki tidak memberi nafkah kepada isteri. Ni dosa, 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 dosa. Tu lelaki, tu lelaki tak beri nafkah kepada isteri. Ah, tapi kata dah. Tapi kata dah, lari dah. Ah, selagok dah. Ah, itulah. Gesta yo. Allahu Rabbi ya Karim. Ah, tak ada dah. Tuhan kosek-kosek gitu ya. Ya napa dia mau galik ya kosek-kosek gitu lah. Hatu keadaan yang kedua. Yang kedua ni Nabi kata kesilapan kesalahannya jadi dosa di atas suaminya. Yang kedua, suami tidak memberi nafkah kepada isteri. Ha, ni pun satu juga kena ingat molek. Kena ingat molek. Ni benda asasi ni. Benda asasi. Tok laki tak beri nafkah kepada bini. Nafkah mana lagi babo weh, duit bininya. Ha, ada setengah orang silap behe. Silap behe, nafkah ni silap behe. Silap behe kok mana? Dia duk beli ikan, duk beli beras, beli bawang, beli budu, beli sakak, nak beli gula. Semua tu kata nafkah dah. Bukan hak tu bukan. Dengan molek orang jatuh weh. Dia kita bini kita kena wina nafkah ke bini kita. Apa nafkah? Belanja dia lah. Belanja hak mana lagi? Belanja hak suku weh ke dia. Belanja hak suku wi ke dia ke bini ni. Bukan termasuknya makan ni beras tu dak. Hak tu kewajipan tu laki. Tu laki kena beli beras, tu laki kena beli budu, tu laki kena beli ikan, tu laki kena beli sayur. Ha tu, tu laki kena beli campu, tu laki kena beli sabun, tu laki kena sabun basuh, tu laki kena beli buruk gigi, tu laki kena beli ubat gigi. Tok laki kena beli campu. Ha tu wajib dah tok laki tu bukan tu nafkah. Hak tu belanja tok laki harian. Hak mana nafkahnya? Hak kena wi ka bini suku. Ha tu nafkah ingat molek. Suku 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 suku. Lepas tu berapa tu nak wi tu? Tengoklah. Labuk orang kita, uruf orang kita. Kita orang sesak ni berapa sehari? Kalau orang kaya berapa sehari? Wi ka bini suku. Kena wi suku ka bini. Kita kata kita orang sesak ni 50 kuk sehari. Kita katalah. Kita bubuh kata 50 kuk. Tok laki kena kira 50 kuk, 50 kuk, 50 kuk, 50 kuk. Sebulan berapa weh? 30 hari 50 kuk 30 kali. Ha berapa? Berapa? Dua hari 100. Dua hari 100, dua hari 100, dua hari 100. 30 hari. Ha. 1005. Tak itu. Ha, 1005. Ha, tu. Jadi kita kena itu nafkah kita tu. Tu kita kena winning. Hak tu nafkah, nafkah tu. Bukan hendak belanja beli ikan tu dah.
Hak tu wajib dah tu lelaki kena beli, kena jamu bini dia, anak dia, dia sendiri. Tu nak yang. Campu nak beli tu lelaki. Ubat gigi. Tu nak yang. Nak beli. Sabun, sabun mandi. Sabun basuh, nak mandi, nak beli. Lepas tu ubat, ubat percambang. Ubat, ubat ada di rumah. Ubat farah ke, ubat gapo ke. Kena ada di rumah. Tu wajib tu lelaki belakang. Ha tu nak yang. Masuk belakang. Masuk dengan berah, masuk dengan ikan, masuk dengan belakang tu. Wajib tu lelaki. Ada pun nafkah bini, hak suku. Widuit suku tu bini. Datuk kita orang sesok lah. Panggil kita ni sangkung hak sesok sekali. Kita kata 50 kot. Kenapa 50 kot? Kalau bini dengan duk tu kodi, tu kodi kena tekel lah. Tu lelaki kena bayar nafkah. Bini kata kena. Hei tu kodi. Lama dah tu lelaki kita tak winafkah kita. Duit makan gitulah, duit tak ada duit, tak ada duit nafkah. Tok Odi kena tekel, tok lelaki kena bayar. Kena bayar. Hatu nafkah tu. Lekat hutang lah kita. Malaikat bini ma'am. Bini kata tak apalah, bam, kau bam pun tak agak, nak hijau. Oh, siya juga kau bam. Oh lah, engkau nak beli seluar anak lagi, anak sekolah lagi kok. Apa nak wik kita kati kok. Tak apalah, kita tak kena wik lah, baik. Oh, baik tak agak dah. Haa, bini yang baik eh. Lelaki dia pun suka khini. Mujurlah, memang. Oh, ha. Dia tak kulkat hutanmu lah, padahal. Terus kata nak beli motor. Asurai kemung pun, aku tak boleh beli. Haa, tidak. Itu nafkah suku ingat boleh. Doso, doso, doso. Kira semua doso. Ha tu. Mula-mula tak ngajar. Kewajiban suami tak ngajar, dosa. Yang kedua nafkah wajib kena bui, tak bui, dosa. Yang ketiga duk laki serah ke bini cari nafkah hidup. Hari hari ni banyak sekali duk laki tak kerja. Duk laki tak kerja hari ni banyak sekali bini melaku-laku. Ha ni. Tok laki biar bini jadi pemimpin rumah tangga. Gitu tak? Jadi serah ke bini cari nafkah. Anak ngaji lah, anak makan lah, datang rumah lah, bini melaka. Mula di bini perak anak, perak tok laki, perak anak sekolah, perak habis. Pakai nasi beruk pun bini melaka. Habis. Waktu baik kambing pun bini. Hello itik masuk guk pun bini. Tu dia, nanok pun bini. Kerja pun bini, ngasuh pun bini, basuh baju pun bini, basuh pinggir dalam sing pun bini, nanok pun bini, nyayu pun bini, mapuh lah bini. Haa, tu nak ayat tu. Haa, tu nak ayat tu, benar tu. Ni tiga karun besar ni, ulama ni. Ni, bagi suami ni, ingat molek ni. Tiga karun besar ni, ayat. Haa, ni ayat. Sebab tu nak ingat molek, orang jatuh nak ingat molek. Pas hari ni nak ayat tu, banyak mana orang jatuh tak kerja. Hari ni banyak orang yang tak kerja. Tak kerja nak apa lah, tak kerja. Kau bini melaka dia. Allahu Akbar. Dah pasal lemu. Hari ni sangkung kita. Masyarakat kita hari ni banyak mana. Itulah kita tak kerja. Pukul sebelah baru bangun. La ilaha illallah. Pukul sebelah baru bangun. Baru celek mata. Pukul sebelah celek mata apa? Bunyi mulut. Memang makasih yang apa? Aduh, tengok. Tanya makasih yang apa? Pak bini ngayak tak kena, ikan rebuh. Ikan rebuh kau kan? Loh, ikan rebuh pula hari ni. Hang duk cari berapa? Kan? Haa, nak ayak tu. Tuk lelaki tanya nak kena sikit yang apa lah. Hang duk cari apa? Hari ni nak ayak banyak, banyak, banyak lah. Ilah. Akhir zaman hari ni banyak. Orang jatuh tak kerja banyak hari ni. Oh ya teh banyak tak kerja. Bini tu kat Allah, anak ni selit pinggan sebuah kerih dah. Gi kau tubuh kandak, gi kau ni nyok, nyok, gi kau ni nyok, nyok. Tak ada letak dah anak, dia pinggan dia tu. Dia kata lah, anak ni sebuah kerih dah. Tu nak ya tu. Ha, hari ni nak ya. Sebab tu di hari ni kita kena mikir besar tentang agama. Karena kita hidup di hari ni, hidup dalam dunia yang penuh dengan kemajuan. Amai kuam cerai ni bagi sujud dah hari ni. Ni kita duduk sini ni. Kita duduk sini ni. Duduk di taning, duduk di naro, duduk di jalan. Apatah lagi kalau orang duduk ku bakok. Orang duduk di tuan merang jayai. Orang duduk ku bandar besar-besar. Allahu Akbar. Tak tahu siap malam tu. Hari ni kita boleh tengok lagi orang semaya. Dengar lagi orang beh. Boleh tengok lagi orang pakai ye. Pakai piyah, pakai kapur. Orang duduk di bandar besar-besar. Tak ada tahu dah hari ni.
Likok habis dah. Dunia likok habis dah. Haning nak ayak. Mujur kita beranak butuh beranak sini ayak. Masih ada kesedaran lagi. Masih ada kesedaran. Kita ada lagi cik semenik untuk mengingati ugamu. Untuk nak hayati ugamu macam-macam. Kalau kita duduk lain tak ada jalan dan macam, oh tak ada macam-macam. Haning nak ayak tu. Tak soal kata kita duduk nari-nari Eropa. Kalau kita duduk di juruk, juruk tu. Duduk di Eropa tu. Allahu Akbar. Duduk nari mak saleh siap lah kita. Hanyuk ke habis kita. Tak ada tinggal sikit. Buk, kalau duduk di nari Eropa tu ayak tu. Ni muncul kita duduk sini no, ya, tu ugama kita boleh hidup lagi hari ni. Hanya kita teruk di hari ni. Teruk apa? Tahu dah hak teruk apa nama? Hak teruk di antara Nabi dia royak. Biber apa golongi yang tak bahu cium syurga? Biber apa orang, biber apa golongi manusia tak dapat cium syurga? Tak leh hadis Nabi royak. Ha tu royak. Tak dapat bahu cium syurga. Nak masuk syurga jauh. Nak siung bahu syurga tu. Nak bahu syurga, wah, bahu sedap tak boleh juga. Kalau itu, orang ni duduk jauh dengan syurga. Maksudnya duduk dalam neraka. Berapa ni macam-macam ingat boleh? Ni orang Nabi wajak kita kena ingat. Di antara orang tak bahu syurga ke apa nama? Iaitu orang tino yang berpakaian tetapi telanjang. Hani nak wajak kita tahu ni. Pak kita hari ni jadi tamada. Ah, tamada. Gino, kerana sangkung ni yum lagu tu. Kita pun tamada. Tamada sampai masuk neraka. Hani wachi. Hani noya. Apa wachi tahu dah gitu dah kelipah pah apa ulah kamak. Orang tino berpakaian tapi telanya. Tahu lagi. Orang tino pakai ketak, wachi oh tak leh masuk syurga. Tosa kata nak masuk bahu syurga pun dak. Hani noya. Apa agama dah hari ni orang tino pakai luar ketak. Ayalah. Banyak. Banyak tanah royak lah babo. Malah ni buat ada duk 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 lah tak ayo ni. Ha, tino royak tu. Ingat molek deh. Siapa dia jadi orang tino? Ada anak tino, ada adik tino, ada cucu tino, jangan pakai seluar ketak. Tak kira kan suar, komik C, komik D, komik E ke tak ada kira. Tak boleh pakai ketak, mociro, tak masuk syurga. Ha, pak kita? Kadang-kadang ni, Allah, babo tak nak ramah. Orang pakai seluar, tak boleh juga. Jangan pakai ketak, pakai wilgo, jadi ebek. Tidak? Pakai jadi ebek, gebek, gitu. Ha, pakai lagu tu kan masuk syurga lah. Kalau nak masuk neraka, pakai ketak. Usapan nak cabut tak boleh nak lapar. Ah, hak tu masuk neraka. Ingat molek nak royak hak sungguh. Ni hak sungguh. Bukan kelolo-kelolo main dak ni. Jangan beda, jangan beda. Tu. Ah, tu. Berpakaian tetapi telanjang. Betul tak? Dalam hadis Nabi kata berpakaian tetapi telanjang. Apa berpakaian? Yakni ia pakai tapi supo telanjang dah. Lagu mana buat telanjang? Dia pakai ketak lagu supo telanjang dah. Dia pakai ketak. Hanya tak nampak kulit dia. Tapi betul-betul nampak habis. Hak mana tungik, hak mana besar, hak mana halus, bongok di mana kepeh, di mana bucik, mana nampak habis. Hanya tu ya? Tu telanjang. Hanya tak nampak kulit ya? Kalau habis bisa mesin-mesin, cik! Nampak dah kulit. Nampak piu dia dah. Tapi supo telanjang dah. Pak gamuk dah kita jalan apa okey. Cuba terah tengok. Kita pakai ketak molek. Kita jahit dia celah punggung. Allah, jahit tu kalau boleh kecek macam mana? Jahit seluar tu. Nak nyawa tak boleh jahit. Tu ewe, waktu beda aku ni. Tu ewe, aku lemah ni. Kotak, tak tahu lah. Kau jalan kedik. Allah, orang tengok belakang. Semua telanya dah pek orang dah kedik. Lah, mugamak ke dah cu itu tu. Ha ni nak ayat tu. Ni Nabi kau yang Islam ajak kita lama dah. Nak kau yang tahu ugamu Islam ni, ugamu molek. Kita baru pakai ya, tapi larengi ni lama, 1400 tahun dah Nabi lareng. Nabi lareng 1400 tahun dah. Kita baru pakai ya, tapi kita tak belajar, tak tahu kata Nabi lareng. Mak ni pakai, ha, tak leh ke deh. Ha, Islam lareng dah. Pasal apa tu? Pasal benda ni menjadi pitenuh kepada orang. Orang tino ni mudah jadi pitenuh bagi orang. Sampai dia suruh jaga.
Sebab tu retina kena jaga sekali. Kerana retina ni nak panggil membawa pitenuh kepada orang. Tak boleh kita nak gitu. Hatu no ayat tu pakai lagu tu. Supaya juga janguk. Supaya juga janguk. Yang kedua hak tak bahu senegor juga ke mana-mana. Orang yang Mekah. Orang yang janguk. Tidak. Tapi janguk dia bukanlah daripada untuk suami dia. Dia janguk ke orang lain. Tidak. Dia janguk ke orang lain, bukan ke untuk lelaki dah. Ha ni tak boleh masuk syurga juga. Hak ni gambaran Nabi tengok di Malaikat Israq Mikraj. Duduk gantung-gantung, adalah. Nabi tengok duduk gantung dalam neraka, api duduk nyala di bawah. Duduk makan daging sendiri. Kram, nyam, nyam, kram. Kram, nyam, kram. Kaki dia kram, makanlah putih. Nyam, 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 nyam. Nabi tanya Ya Jibril, genok retina duduk makan tu. Ya Jibril, genok retina duduk makan tu Ya Jibril. Jibril royak lah ke Nabi kita. Itulah umatmu lagi ke datang Muhammad. Orang Tino ni dia dulu, dah dunia dulu, dia jangok kerana orang lain. Eh tak jangok orang lain? Bukan jangok kerana tu lelaki tak. Ya boleh jangok orang Islam. Bini kita, jangok duit kita. Kalau bini kita nak jangok ke, boleh jangok pasti mari duduk apa kita. Gana wem, gana wem. Jangan aku ni, Lah, aku kata jangok wem lah. Ha, tu tak gitu. Jangan jangok ke orang lain. Kalau jangok ke orang lain, siap tak bahu syurga. Masuk neraka. Ha, ni nak ya? Ha, tengok, cuba tengok, cuba tengok. Ha, ni banyak dah benang ni. Sangkung kita banyak dah lagu ni. Banyak. Dia nak pergi makan pulut, jangok lah. Tengok, weh, kereta malah nak pek-pek, habis pergi bateri. Mek-mek, kalau, mek-mek. Kalau, start-up, mek-mek. Kereta nak pergi makan pulut, dah kuk. Tak ada. Lama dia jangok lah. Tak payah dia ni berapa tahun kotak tu. Berapa cuk tahun lah. Buh masuk toilet, kita pergi cium. Dapat cium besar. Oh, pakas cium je tengok. Tak ada pecah. Ambil pula. Allah. Nak boleh kau pergi makan bulut. Tahmin ni hijau. Hijau muda. Bulu mata ni maskara dah ni. Letik dia dikit. Penyapu. Ha ni. Kau bibir ni kokoh ni. Kau ni merah, baru ni kokoh. Nah. Belangu. Dia dapat cubi ni, boleh sudah. Allah Akbar. Sini celak ni, celak, sini celak. Allah Akbar, janguk semua dah. Kau janguk lah. Nak boleh kau pergi tu kak. Ha. Kau pergi tak kata kak. Nak. Kelik ni apa hijau lah ni, pokok-pokok bukit. Nak. Kelik, pah. Tunggu tahu dulu, jangan semula. Ada. Tapi dia tu, kalau dia tu laki dia tak apa. Tapi kalau dia jangok, ke orang lain. Bagi orang lain tengok, siap dia akhirat esok, ingat. Dia akan makan daging dia dalam laku esok. Duduk dalam api, duduk makan daging dia. Dia makan tuaing, nyau. Adalah lain ngaku. Api dia nyala lebih bawah. Ni moci-moci noya tu. Tengok. Ni manyuk noya tu. Tapi Islam dia goyak noya. Ni ambo nak goyak wit terah, wit bawah kita tahu. Kata tak boleh. Kita nak jangok boleh, jangok itu lelaki kita. Saat ni kalau kita jangok macam dah. Kita jangok lagi ke puluk. Tak apa ke, tak apa. Tapi katuk. Nampak cumi tamu putih mantap ya. Lah. Tak tahu. Tidak, dia untuk lelaki kita. Kita pergi wem untuk angkat puluk dua weh. Mana nu dek nu. Oh. Kita pergi reha lagi. Dia untuk lelaki kita, tak kata. Itu kau lah. Untuk lelaki dia buat kata. Bini buka, tak ada apa. Tu lagi tengok lu jangan ambil mu hari ni deh. Loh ha, ku ingat kau baru nikah dengan ambil mu. Tak apa. Kan tu lagi gitu. Tapi kalau tu gila lama-lama jangan. Gi makan pulut lama-lama tu. Gi masa jamu pula orang jatuh pakak tengok tali. Tali. Lekek kita katuk lah kau gi makan tu. Dah saya jamu kita buka pak kita makan. Makan tak padu dia pun makan. Sudah siap sapu berapa siap lah kena katuk kena kita pun. Klik, ha, tak apa.
Tak apa jaga mulut. Kalau dia cuk kok orang. Ha tak ada tak ada. Dia buat gapo tu bayar apa orang. Dia pun panggil lah lah. Eh lama tak tengok dah. Ha. Eh kena apa kocok angau yang mung dah. Aku tak tengok tengok. Ha tak ada tak ada. Tak ada. Ni dari sini tak ada tak ada. Ya jangan boleh pergi kat lelaki. Tu nak ya lelaki. Sebab tu hari tu lelaki tak hijau kita jangan banyak. Hera. Hari tu lelaki wanjut-wanjut kau. Kau tu lelaki rau nak lek. Lepas tu kita pun janguk lah tu lelaki tak hijau hari ni. Marai tak ada janguk, marai lalu tak ada janguk. Kerana dia pergi hijau, klik lak lah. Lepas tu tak ada janguk lah. Hari ni pun lek. Dia kata, lah lah. Kita pun mandi pagi. Mandi campur siap, kusti rambut siap lah. Ha. Buh bedak lagi kau pun. Buh. Ah, buh tu, buh pun ni, buh tu. Ah, tu peti berjalan tu. Ah, peti anak yatim kita berjalan dah. Ah, tu insyaAllah pakat bubuh sikit sore tu. Ah, tu berjalan dah. Ah, tu insyaAllah. Oh, orang okay, kita ni tak ada dah. Malam ni seramai-ramai manusia. Oh, apa tak tengok lagi puluh-puluh ribu malam ni. Ah, puluh-puluh ribu ni. Ah, ni. Ah, kedai jualan ni kelu, kelu. Ya tu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ha tu noya. Nah, tu kadang kita noya tu. Kadang kita. Ha tu. Bila kita ni jangok bukan kerana tu lelaki, kita kena azab di akhirat esok. Bila kita jangok kerana tu lelaki tak apa. Hari tu lelaki kita tak kerja, kita jangok, 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 jangok. Jangok, jangok tu tahu rumah kita lah, bukan jangok ke mana. Hari tu lelaki kita tak kerja tu jangok tahu rumah kita dah. Tu lelaki tu tahu rumah, kita tahu rumah juga. Jangok. Jangok habis susu. Ngalecu lagi, ngacelok kening lagi, ngatu, ngani, tak kira dah. Haa, kita tak? Jangok, jangok. Kita dengar tu lelaki tu, wah, aku jadi sujud. Tak ada gapo. Barulah kita tu dapat pahala. Dapat pahala pula. Isteri yang menyenangkan hati sesuami, Nabi kata dalam hadis, itu sebaik-baik wanita. Sebaik-baik wanita. Apa tu? Isteri yang menyenangkan hati suami. Tok bining hawa untuk lelaki dia tu sebaik cai. Mi kuamsu. Apa panggil ning dah panggil bining hak Nabi kata sebaik-baik wanita. Hadu noya. Tapi kalau kita jangok, jangok wi kata lelaki kita. Hari tu lelaki kita tak hijau kita jangok molek. Bahkan kita pakai wi jadi seksi. Hera. Ha. Pak kita kalau bunyi seksi. Hello, abo. No seksi ke nak lagi kat gigi dah dua putung ke dah. Lah, ya sama semua, ya suka sama tu. Nah, tu nak ayat tu. Nah, hak tu nak ayat tu dalam Islam. Islam dia mengajukan kita lagu tu. Islam yang mengajukan kita lagu tu. Ha ni nak ayat demi kebahagiaan seorang laki suami baru kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha tu bubuh deh, bubuh. Ah berapa peti tak tahu lama pun ni. Ada nampak ni dua deh. Dua-dua insya-Allah taala naik royak dah. Ah ni ngapa panggil? Hasilnya daripada keramaian 3 hari 3 malam ni tak lain tak bukan untuk nak menyumbang dua safsah. Iaitu anak yatim dan juga untuk nak proseskan musolla di Pondok Semelah. Ah di Pondok Semelah insya-Allah taala deh. Karena Pondok Semelah ni terkenal lah masa dulu. Ambo dengar-dengar nama itu lah. Ha, tak ada jumpa dengan tu guru dok. Pondok Semelah ni. Neh, Pondok Semelah no ya tu terkenal dulu. Ha ni, masuk dalam pondok yang terkenal masuk dulu tu guru aling Pondok Semelah. Ah ha, bubuh gi, bubuh gi. Dah ada aku mana tak tahu lah usah lagi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok tu. Masya-Allah, hok merah buat dok juga oi. Kamu kau hijau muda ya. Kau hijau muda tu gitu lah. Ye, sebat. Kau hijau muda. Haa, tak apa, tak apa. Ikhlas kerana Allah. Kerana Allah. Kita kata ni lagu tu lah sumeng ni banyak sekali. Nah, tengok Ustaz Azhar duk cerita, dah. Ustaz Azhar ni. Ustaz Azhar Idrus ni ayat dia bangga benar dengan tani kita. Dia bangga benar dengan tani kita. Nah, dia selalu kecek hat tani kita. Ha, Ustaz Azhar Idrus nak ayat tu. Di segi ilmu pun dia makin. Nak ngaji, nak ayat seko-seko, mari ditani lah.
bahasa yang seko-seko tak zahar ya. Dan ustaz lain begitu juga. Okey, kena tanding ni panggil lubuk ilmu. Lubuk ilmu kita sini. Sebab tu kita kena pakai jago. Kita kena jago, okay, tanding kena jago sekali. Lebih-lebih lagi kita kena hidupkan pondok-pondok. Pondok ni. Pondok kena hidup. Pondok ni nak moci-moci weh. Dia ngaji sungguh. Kalau sekolah ni yang ngaji tak sungguh. Oh, mana pula babo sekolah ni tak sungguh. Bukan ngaji tak sungguh, hanya sungguh juga. Tapi tak ngaji habis. Yang ngaji sekolah waksa. Hak lebih lagi tegak, tak ajar lah. Dia tinggal lah. Haa, lagu tu. Tapi kalau pondok, yang ngaji ambil di mula-mula, ambil di kulit, sapa kulit. Tu ngaji pondok. Ambil di mula, naning, sapa sutai. Tu ngaji pondok. Kena ngaji habis khotel. Apa ngaji khotel kita, khotel kita. Atau ngaji pondok, ya. Yang ngaji seko-seko. Yang ngaji-ngaji baik seko-seko. Ningka pun namo, lagu mana, seko, 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 seko. Pas berapa ilmu dia lah tu? Banyak ilmu. Banyak. Haa, ni abang ngaji pondok. Sebab tu taning dikenal kata, serami Mekah. Taning kita ni serami Mekah. Haa, dangnya serami Mekah. Nak ayat tu orang aling ramah di taning. Tempat gedong-gedong ilmu. Haa, ni kena ayat nari taning ayat tu. Sebab tu kita kena bangga. Kita kena jaga, kita kena sokong. Ah, pondok-pondok. Ah, kita kena sokong. Karena tu guru di pondok ni dia tak angkat gaji. Kita kena faham tak angkat gaji. Ada tak tu guru duk angkat gaji kerja eh? Tak ada. Kerja ada 10 ribu sebulan ada? Tak ada, tak ada sekolah buk. Tu nak ya. Tu guru tak ada gaji, ambil ikat itu sampai ke hari ni tak ada gaji. Supo dengan Rasulullah dah. Supo dengan Rasulullah tu guru. Rasulullah tak ada gaji ngaji. Rasulullah ngajar bawa agama tak ada siapa dia gaji. Sobat tak ada siapa dia gaji. Dimakiyalah aling ulama, apangi kiai-kiai, tuan guru, tuan guru, maulana, maulana tak ada gaji sampai ke hari ni. Sampai ke hari ni. Babo-babo tak ada gaji, duk di pondok, duk ngajar anak cucu kita. Duk rok ngan nemo wok gi berah, wok gi padi ya. Duk makan tu noya. Orang sedekah tu sedekah ni duk tu ya. Dia tak ada, tak ada nak buat kerja tak ada. Nak buat sungkrok tak ada, nak buat padi tak ada. Dia duk ngajar kita pada anak-anak kita. Nak sebarkan ilmu agama. Sebab tu kita sebagai orang kampung, orang penyokong kena pakai sokong, kena pakai sokong. Ada gapo makan sedekah lah kutu guru. Dia duk boleh makan orang itu sedekah ya. Dia tak ada nak menani. Hani nak ayat tu. Sebab tu lah lebih. Haa tu. Haa tu dia antara nak ayat tu. Hak Nabi marah. Hak Nabi kata tak boleh masuk syurga. Tu orang tino. Haa orang tino nak ayat tu. Tak boleh. Yang ketiga apa nama? Orang tino tu baik dari rumah. Tak minta izin. Hak ni pujolo juga. Nabi tengok dulu neraka juga. Tu baik pada rumah. Tak minta izin. Hani ingat boleh. Pada lu berlaku. Allahu akbar. Pak kita, kita lah ni buku minta izin ni kita tengok. Allah, geno babo gitu lalu. Bukan babo Tuhan, Nabi tu. Kita nak yak bila kita belaki, kita ada tuan. Dulu kita tak ada belaki, cik kita, mek kita sebagai tuan kita. Nak pergi mana-mana kena kau anu ya. Jadi Islam ni kau anu ya ni besar sangkan. Sebab tu orang kerja tiwakan apa? Kena kau anuya. Orang kerja di Salah Kelang, kena kau anuya. Orang kerja di borisak mana-mana, borisak jai-jai, kau anuya. Alih nak ubik kosi, kena kau anuya. Kau anuya ni besar, dalam? Di dalam Islam. Kata dia, Islam ajar kita ni 1400 tahun dah. 1400 tahun dah, kena kau anuya. Tiba-tiba kita jadi bini orang, tak ada kau anuya untuk lelaki. Tak boleh. Karena kita ada tua weh, tua tua tua. Dia kata kena ya mu nak gi, mu nak gi cenok kena gi mitok ke tu laki mu. Lah tak lewat gitulah. Kita ada abel ke? Yo toke kita. Kita kena royak dia dulu. Kalau ya wi tak apa, tak wi tak leh. Dia tuanya. Oh gitu deh. Ha, tengok dah gitu tu dapat tu email tu pegang tangan tu. Dia tok 180,000 tu. Wi kaku tu. Terima akak siap kau, ya pun aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya banyak tersebut. Jadi hak dia lah kita ni. Habis ambil di kepala sampai hujung kaki untuk lelaki kita berlaku. Kita tak boleh dah. Habis kata lelaki kita, ya mari tidur ha. Ha jaga, tak mari tidur, jaga, jaga, jaga. Tak boleh. Kita kena turut perintah dia dah.
Haa, ya, mari tidur ha, tengah malam ni. Kita duduk dia, Tuhan laknak, laknak. Sampai waktu subuh. Tu hadis Bukhari kita silap. Tu dalam hadis, noyak tu. Bila bini tak hera dengan panggilan, sampai dia tinggal hampare, Tuhan laknak, melekat laknak sampai waktu subuh. Melekat laknak sampai waktu subuh. Ha, tak leh, tak leh. Itulah kita, ya, mari tidur ha. Kita tak tidur. Kita tak tidur. Kita tidur tepi tarotak. Atau tidur dengan cucu kita. Siap lah. Kita kena lanak sampai waktu subuh. Duh, noyak. Bukan masuk. Biasa tu. Bukan biasa. Pas kita buat main-main. Tak leh. Nah tu. Sabik Allah. Kalau nak kira kat lu. Tak ada lah. Islam ni ajar semula-mula kan. Dan tu lah kita. Ya, mari tidur. Lalu nyok, nyok, nyok. Mari dah. Katuk tarotak. Ada. Allah, weh mengok dan aku tengok tarotak. Kau mula manggil dulu lah. Oh, Datuk ni tak pelik sungguh. Oh, nak terletak, kita alih manggil dah. Masuk tidur dah. Bukan tidur lalu, pergi jamel dah dulu. Lama masuk tidur lalu, pergi jamel dulu. Pergi jamel, gapo siap cuci-cuci belakang lah. Buh gigi khat tui. Lepas tu basuh-basuh buah sayak ni. Bulu muda, bulu muda dua-dua ni. Basuh-basuh cuci molek. Ah, basuh dia tulis ni, kau basuh tekak apa ni. Kau ni basuh habis siap. Tu. Dah. Buat air kecil apa siap lah, kau dah cuci dah. Baru masuk tidur dah. Molek lagi kak, pergi kak. Sini. Tidur, masuk tidur. Dia dekat. Air bahawa. Masuk tidur, masuk kat wah, wah, wah. Itulah kita lah, memu eh. Aku pasal nak pilih malam ni. Pagi nak pula wang mana lah, malam ni kena eh. Malam pun wang kek mung eh, nak memu malam ni. Bahawa. Lah, wang mungkak pelik lah, lah. Telah mungkak esok bakar aku ni. Lah, apa bosuh yang ada gitu kan? Ya bakar lah. Tu nak, nak tidur dengan tu lelaki eh. Ningga Allah. Masuk tidur. Dalam bini tu gemuk, tu laki tu kecil. Sok em, sok. Tu laki pun semua. Tu laki macam usah ke mata golek. Bini lah, perut lipak-pak. Tengok di sana tak nampak. Besar bini. Oh, bini lah. Lepas tu laki belakang-belakang, halo. Halo, make way belakang-belakang jadilah. Kat situ lagi. Lah, memang tak adil tadi. Bila dah tak adil, kemarin aku sejuk, jauh-jauh dia. Allah, kena belengah poting ni sen. Belengah belakang poting ni sen. Nak belakang-belakang tak boleh juga. Belengah, tang. Pergi memang pergi cucu sikit, ya Allah. Bini betul baiklah. Buka tangi tidur. Panah, memang lagi panah dia. Balik nak hujan juga ada ni. Allah, tu lagi kata, hey, buat turun ke memu. Gana malam ni nak terbaik, gana memu. Mungkin sayak ni. Aku tak boleh nyawa memu. Oh, buat tu. Gana hajibah hantu lah. Mahin tu, wak. Bini buat turun. Haa, tinggal sikit. Ni nak oyak katuk, Islam ni mengatur comel. Lepas tidur pula, kena beradak dapet. Bini kena beradak dapet. Adak lah tidur nak, adak apa? Tu laki adak kau ni, bini pun adak tu. Sama-sama mengadak apa tu. Jangan duduk belakang kau bini, kau untuk laki. Jangan duduk paling belakang kau untuk laki. Tak boleh. Kena adak apa tu. Dia tengok adak apa. Ikutlah, kan nak peluk, tak peluk, tak nak gapo. Kaya selimut selah dua orang kau, ataupun dua lah dua orang, ikutlah tu. Tak kita lah, tak setuju gitu, tak ada gapo. Tapi jangan duduk belakang. Dapat tengok. Kena kecek-kecek, saya kecek jenera. Lepas dah jenera tak apa dah lah. Lepas dah jenera tak apa dah lah. Nampak kena nak kerong tak boleh dah. Dah jenera kau, weh, nak ayak tak tahu dah kaki tu di mana. Kadang ada laki bini, kaki bini tak tahu. Tak tekok tu laki. Bini tidur buah. Kerok, ngam. Mamuh gigi bini. Allah, tok laki nak lari bunyi geledah. Ha, mek mungal wak kekoh aku badan tu. Kau. Patu mecak lah tu.
Haa, ayat tu deh. Haa, tu ayat tu. Haa, tu ayat. Sebab tu ayat kenui kena caruk. Kena caruk. Haa, caruk tidur. Badah ngabik ngantuk, ngabik ngantuk lelaki. Kita orang tidur ingat balik. Belak ketut lelaki tak paling kot nuyah. Paling kot nuyah. Nuyah. Oh, mung hidung luah ya. Tu lelaki kata. Mung nyawa luah ya. Paling kot nuyah. Apa tak boleh nyawa ni lemah, lemah, lemah. Orang kena besih musuh. Habis sih musuh. Paling kena paling. Haa. Paling tak apa. Wih tu lelaki anuyah tu paling kot lelaki. Tak apa. Kata lelaki tak lagi tu tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Supaya kalau kita kecek dengan tu lelaki, dia kecek dengan tu lelaki. Dia senyum, senyum. Jangan tarik muka masa. Doso. Doso. Dia tarik muka masa, doso dah. Haa tu noyah tak boleh. Sampai tengok tu. Baca dah kitab hadis muhimah. Dia noyah berlaku. Kitab jawi tu. Hadis muhimah. Tu. Dia noyah dalam keluarga tu. Tu noyak tu. Dia kecek tu laki molek-molek jadi muka masen. Dosa dah. Mudah dosa noyak tu. Tak boleh. Jawab tu laki kasar. Tak boleh. Jawab tu laki kasar. Ingat molek. Jangan jawab tu laki kasar. Jawab dengan kasar. Tu laki tu kecek molek. Oh, yang kapo. Ah, tak boleh aku tu. Tak boleh aku tu. Tu jawab dengan kasar. Tak boleh. Eh, kalau tu Islam sungguh sedap tengok deh. Bahagia semua kita. Tapi kita tak berpegang dengan benda tu. Kita tak gaduh dengan benda tu. Kita lakuk Islam. Tapi kita jadi celaru habis dalam hidup rumah tangga kita. Kucar kacir habis licik. Pasal kita tak ikut tata cara hidup dalam Islam. Ha tu. Deh. Ha tu lah makcik yang berbosa tarok tu. Oh, dia nampak bata nak klik dah babu. Oh, tak takut dah babu. Ibadah dah lah. Deh. Engkau kui-kui beli belakang dah. Ah, punya terpulut lemih, buka mahal. Kamu tak ada beli juga kamu. Beli dah dia mahu tak beli. Deh. Ah, tu kamu kata cukup lah makcik malam ni insyaAllah ta'ala. Lain kalilah kita jumpa pula. Alhamdulillah malam ni. Deh. Kita dapat jumpa ramai-ramai malam ni insyaAllah. Ni kita kecek tetek keadaan Islam kita. Jadi walau bagaimana pun kita hidup duk mana sekalipun. Duk sini kau duk mana pun kita kena bawa Islam bersama dengan kita. Kita jangan lepas Islam. Kita jangan tahu Islam. Karena Islam nak bawa sampai ke syurga esok. Kita nak bawa sampai syurga esok. Bukan sari dua ni Islam ni. Kita nak bawa sampai syurga esok. Lepas syurga kita duduk lagu ni pula. Lepas syurga kita ada saling ziarah menziarahi. Ambo gimoh demo demo mari mah ambo dah syurga esok. Tu nak ayat kata. Ha tu lepas syurga esok. Demo ayat tu ya Allah kena gimoh bapa su. Syau. Melayah, melayah tak kena biarlah ketih, ketih. Oh jauh apa suruh duduk ni, ha. Loh tak agak nak sapa ni, dah dah dah. Dia pun kata, ya Allah aku nak pergi sapa. Sapalah aku mau apa suruh, ya Allah. Duduk mana surga mana, ya. Syiu. Tengok orang Cina. Ainu mak mau, syupu. Aha, tu lah ya. Menayah, menayah, menayah. Ho, menayah tu hewi keramat dia akan rasa. Boleh rasa dari menayah esok. Syiu. Pas naya pun dia mau jangok, bahu sedak. Pakai dia mau gebek. Bahu sedak. Wah. Dengar sedak tengok. Cuba tengok orang pakai, tengok nangam cakawan pakai lagu mana. Cuba tengok nang sautai pakai lagu mana. Oh, syum. Udah. Ni dia mau sekali. Dia mau boleh jalan, dia mau boleh ziarah. Ambo boleh kita nak kemana. Hani naya. Saling ziarah, ziarah pula kita. Sebab tu kita buka sekolah ni dah. Sebab tu nak pergi Islam hari ni, we pejak, we kejak, we kejak. Jangan kita buat dosa dengan Allah Ta'ala. Jangan kita buat dosa dengan Allah Ta'ala. Anak kita ada anak, asuh anak kita jadi juh. Kita sendiri pun kena juh. Kena ingat boleh. Haa tu. Isteri kita kena juh, suami kita kena juh, anak kena juh, natu kita kena juh. Kena juh belakang. Barulah kita sapa ke, moncok dalam hidup kita, itu syurga Allah Ta'ala. Kerana tu yang royak siap dah. Tu ayat dia dah orang yang beriman. Ha tu wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin. Ha tu Tuhan wi syurga tajri min tahtihal anhar. Syurga itu Tuhan wi dan itu sungai-sungai yang mengalir di bawah. Sungai duk derah air di bawah sungai. Di bawah kebun-kebun kita, bangun ni rumah kita nak itu. Dari syurga esok. Ha ni kita duduk sana. Kita jangan belaka macam oh. Cemosailah hari ni. Belalah huduh dan dunia. Kita to'ak kepada Allah Ta'ala. Ngatik banyak. Belalah huduh pun. Jangan sakit hati kita. Jangan dinoncai kita. Kalau aku dekat huduh semua lah. Ha. Tak nak biar terliur kat aku.
dia pun tengok aku lah, baka nampak nampak kena aku tak ada biar tu jangan nak cai ingat buat amal ibadah, buat amal ibadah tu nak ya amun nak ses ada dah tu kam dia nak ya tu hok tu kuam pocai kita nak ya tu akan siapa ke syurga esok insyaallah demo tak cahaya nanti kita jumpa di syurga esok. Jaga hari ni amun jaga demo jaga Islam demo demo jaga Islam amun jaga insyaallah kita jumpa di syurga esok. Niti sekali datang siratal mustaqim lagi ke datang. Han itu hanya kumpul kita. Tapi minjuh kita. Jangan duk tukar dengan benda-benda yang menjadi dosa dalam kehidupan kita. Sebab tu nak ayat tu, kita dah hari ni amal ibadah ingat boleh. Sebab tu hari Ramadan. Buat amal lah. Buat amal bulan Ramadan. Tak ada dah. Khairat jariah banyak. Harta sayur tu, harta sayur kau ni. Ha tu nak ayat tu. Mulai Ramadan. Bangun tengah malam katik tu. Ni dah bangun duk kukunyuh ya. Cuk, ada cuk beribun-beribun. Allah, duk gaduh dengan duit piti. Bawa akhir Ramadan pula, buat jatuh, tak, tak terawih dah. Duk bedih dengan anak. Bedih ketah, pom, pom. Buat anak pokli. Ni orang kita, belak. Patut bedih lain, bedih tapi sejik ya. Patut imit tua. Pom, iya kena apa dua, iya kena setain. Cari iya dah tu imit. Ya kerja ke bedih ketah, iya pula. Wani dia tak nak walau doli. Dah pom, iya kena apa dua. Nyanyo betul ini tua-tua. Jelik kok-kok tu ini. Ah, ini ayat. Nah, sebab tu kita hari ini jagalah Islam kita. Jaga, jaga, jaga. InsyaAllah. Kita akan dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ibu-ibu pada malam ini. Di akhir ini, amba banyak-banyak terima kasih kepada hadirin hadirat. Ibu-ibu ayah-ayah semua dalam kehadiran pada malam ini. Penuh dengan penuntut-penuntut semua pada malam ini. Dah. Maka amba banyak-banyaklah apa ni minta mohon ampun dan maaf dalam kesilapan amba apa yang amba apa ni ucapkan amba daripada awal sampai ke akhir yang mana terkasar bahasa tak sedap dengar ke tak cocok dengan jiwa demo ke amba minta maaf, minta maaf banyak. Itu kelemahan daripada amba sendiri. Apa yang comel-comel ambil guna dalam hidup kita ambil wak gunalah amba royak tu hak molek. Jangan tahu percaya amba kita akan jumpa di syurga pula insyaAllah ta'ala. Dan akhirnya amba sekali lagi terima kasih kepada Nayuk kita, dua-dua Nayuk kita ni deh. Nayuk Krisik, Nayuk pun ni tajuk lulut kita dengan Nayuk Gelar Mandi kita ni amba banyak-banyak terima kasih kepada Nayuk kedua. Dan banyak terima kasih pula kepada kau ibu, kau bapak yang sudi beri sumbangan kepada anak yatim dan juga balasoh di Pondok Semela insyaAllah. Itu adalah ganjaran sampai bila-bila tu memang tu siap dah kebaikan kita walaupun 20 kub jangan buah nak batu sudah. Ah, tu deh. InsyaAllah ta'ala. Dan apa terima kasih semua lah kaum ibu kaum bapa, hadirin hadirat di malam ini dengan akhir kata aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala subha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'iban illa satarta wa la maridan illa syafaita. ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين.